Latihan soal kimia kelas 10. Satu, kalium mempunyai nomor atom 19 dan nomor massa 39. Jumlah elektron pada ion kalium adalah A21, B20, C19, D18, E17. Pembahasan, nomor atom menunjukkan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jawaban C, 19. Dua, belerang dapat ditemukan dalam berbagai bentuk pada suhu kamar. Bentuk-bentuk ini terkenal sebagai A. isotop, B. alotrop, C. isomer, D. homolog, E. polimer. Jawaban B. Pembahasan, alotrop adalah perubahan bentuk kristal terhadap suhu atau tekanan. Tiga, partikel dasar dalam atom terdiri dari A. proton, elektron, dan positron, B. proton, neutron, dan nukleon, C. proton, elektron, dan neutron, D. positron, nukleon, dan elektron, E. neutron, nukleon, dan elektron. Jawaban C. Pembahasan, partikel dasar dalam atom ada tiga, yaitu proton sama dengan muatannya plus, elektron muatannya min, neutron sama dengan tidak bermuatan atau muatannya netral. Empat, yang membuktikan model atom Thomson tidak tepat adalah A. sinar katode, B. hamburan sinar pada lempeng emas tipis, C. spektrum atom hidrogen, D. tetesan minyak milikan, E. sinar kanal. Jawaban B. Pembahasan, kelemahan teori atom Thomson adalah tidak menjelaskan secara rinci bagaimana elektron berada di dalam atom. Thomson hanya menyatakan bahwa elektron tersebar di permukaan atom.